Woi, ya. Bro. Oh, Bro. Ini aja? Iya, ini nunggu orang dari tadi. Ya itulah maksudnya. Tiap malam jaga ronda. Hah, itulah. Tapi maling pun enggak ada. Mending jaga hati dia ya kan. Iya. Enggak ada bawa makanan ke sini, Bang? Ya itulah, Bro, belum cair, Bro. Awak nungguin makanan dari tadi, rupanya enggak ada makanan. Cemananya ini? Ya inilah makanan angin aja lah ya kan. Hmm. Gembung juga perut Bang nanti, Bang. Enggak apa-apa, yang penting kita happy gitu kan, nikmati angin malam ya kan. Ah, boleh lah. Iya. Jadi Bang, apa dari mana tadi? Ya gitulah, mandi ya kan, mandi, skincarean. Oh, pakai skincare juga? Pakai dong, tapi kulit aku pun tetap hitam juga, Bro. Itulah Bang, laki-laki itu enggak apa, Bang. Ya gitulah ya kan. Nah, jadi gimana nih Bang kabar Abang sekarang? Ya gini-gini aja lah, Per. Belum dapat kerjaan, Bang? Belum. Aduh. Jadi ginilah sambil nunggu-nunggu telepon dari kawan di kota kan. Inilah jaga-jaga penduduk-penduduk di warung apalah di kampung lah ya kan. Kalau ada maling, nggak kejar ya kan. Kalau nggak ada maling, nggak duduk lah gitu aja paling tiap malam. Gitu ya, sambal lagi awak berarti, Bang. Ini lagi nyari kerjaan juga lah nih, Bang. Sambil nengok-nengok maling nih, nggak ada juga maling. Gitu lah, apa kita prank aja warganya, kita tokok kuat-kuat ya kan. Jangan lah, Bang. Maling-maling kata awak ya kan. Kesian mereka nanti tidur, Bang. Cuma nanya, Bang, ini. Aduh. Kakak di mana? Ada nggak kakak di rumah? Alhamdulillah Bang sehat. Aku jalan nanya kakak aku. Adik aku sehat enggak gitu sekarang ya kan? Masa adik aku cowok, Bang? Cowok. Oh, jangan. Masa? Oh, cowok adik ya, Bang? Cowok. Oh, kirain cewek tadi. Ah, itulah. Makanya kakak di mana? Kuliah bagaimana? Ah, itulah deh, Bang. Enggak bisa kali tahu. Hah? Tamat ya? Belum lah, Bang. Iya. Hmm. Kau udah makan, loh? Itu kan dari gue bilang tadi, Bang. Aku nunggu makanan Abang. Aku kira tadi Abang di sini bawa makanan. Aku aja nahan lapar tadi, cowok. Oh, alah. Jadi belum makan juga, Bang? Belum. Awak nunggu apa lah? Nunggu cair dari Pak RT lah kan? Belum cair-cair juga, Cok. Jadi nggak ada di Abang nih? Nggak ada. Ini ada, cuman berapa nih? Cukup nggak beli apa nih? Beli nasi uduk. Mak, mana cukup tuh, Bang? Cukup apa nih ya? Eh, pun dapat dua itu, Bang. Bom-bom pun dapat empat mungkin. Itulah. Ya inilah ya uang-uang sisa terakhir. Nggak ada lagi. Udah gila, udah pokoknya aja berarti, Bang, ya? Ya gitulah, gitulah, Per. Ginilah nasib bapak di kampung ya kan? Kalau ada panggilan, awak kerja. Kalau nggak ada panggilan, awak rebahan gitu ya, paling tiap malam. Tapi yang namanya sholat tetap, Bro. Iyalah, Bang. Harus nomor satu dia, Bang. Betul. Karena dia nggak agama kita, Tuhan, Bang, ya? Ya, betul. Gitu. Jadi, Bang, kira-kira, Bang, nanti abis ini mau ngapain lah, Bang? Ini kan nih, dari tadi, anak di sini, Bang. Nggak ada siapa-siapa, gitu. Pas datang abang, untung ada abang. Jadi ada kan cakep awak, kalau nggak kayak orang gila di sini. Ya gitulah, paling nanti tunggu-tunggu 2 jam lagi kan keliling awak ya kan. Tengok-tengok pantau-pantau kampung ya kan. Tapi kalau ada anak gadis, jangan tidak lama-lama. Ntar jatuh. Kalau jatuh cinta, oh bani jatuh kebantar nanti. Oh, iya. Jangan tunjuk pandangan juga. Nggak boleh kita gitu juga ya kan. Ya itulah, oi. Kamu dengar pantun nggak? Apa tuh, Bang? Boleh, Bang. Agar silaturahmi nggak terputus. Cakep. Pinjam dulu 100. Itulah dia, Bang. Aku tadi nunggu makanan Abang. Aku lagi bokek juga nih, Bang. Ya udahlah, ganti aja bantunya. Agar silaturahmi tidak terputus, mari kita ikhtiar 100. Masyaallah. Nantilah, Bang, insyaallah ya kan. Kalau sekarang ya. Per. Ya, Bang. Kita kan pemuda nih, kan. Kita enggak cukup jaga duduk gitu aja, Per. Kita harus ada bekal bela diri juga. Nanti kalau kita nangkap maling, malah kita digebukin. Oh iya. Kau udah belajar berdiri enggak? Belum ada, Bang. Itulah dia. Nah, itu dia. Aku belajar enggak di guru ya, Bang? Nih, ku contohi 2 jurus ya. Ini jurusnya beda, Cok. Jurus apa nih, Bang? Jurus untuk maling cowok dan jurus untuk maling cewek. Oh, boleh, boleh. Cuman itu, Bang. Maling cowok gini nih. Pasti pukul ya kan? Tangkap tangannya. Patahkan. Tendang. Oh. Kalau cewek beda, Per. Oh, jadi coba dulu. Itu enggak bahaya. Itu untuk maling cewek. Oh, kalau cewek itu enggak bahaya tuh, Bang? Enggak bahaya, tapi dia langsung pisan, Cok. Langsung pisan itu jurus di atas jurus tuh namanya tuh kalau kayak gini. Melepuh, itu Bang, enggak melepuh jantungnya tuh kan? Untuk cewek tuh, Bang. Untuk cewek. Cuma Abang dia harus ada syaratnya, Bang. Apa tuh? Ganteng. Enggak mungkin, Bang, kalaupun kita mau cemana pun kita mau aku apa di cuma skamot, aku di skamot. Aduh, aku memang kalah di sana, Per. Itulah, kita ini enggak termasuk aduh orang itulah ya, Bang, ya kan. Nah, itulah, Per. Tapi minimal kalau menang gombal aku rajanya, Per. Itu, Per. Apalah, Bang, kira-kira gombalan yang sering Abang pakai untuk mereka itu? Yang sering ku pakai itu gini, walaupun jelek adek tetap di hati Abang gitu. Oh, iya. Coba deh, cantik pula deh kan. Ya, itu dah. Masih keliling. Apa lagi nih? Nih, Bang. Tengok-tengoklah dulu. Awak masih kira keliling. Tadi orang jual donat tadi, Cok? Iya. Ini don. Awak kira donat, kira donasi. Ini loh, Bang. Kan tahulah kita, saudara kita di Palestine. Butuh nasi nih, Rang, nih. Butuh nasi. Tahulah, sekarang orang lagi cekcok Gaza Palestina. Terus? Ya, kalau Abang banyak duit bolehlah sumbang donasi, ganti nolong orang kawan-kawan kita di Palestina. Inilah, Bang, dia.
kadang banyak tuh orang-orang tuh mahasiswa mau masyarakat dia ngutip donasi bukan untuk mereka tapi apa kepentingan dia sendiri. Nah, itu dia. Itu lagi kami takutkan. Itu kan orang lain. Kalau awak tahulah Patur, orang desa sini tahulah. Siapa lagi ketua remaja masjid kalau bukan abang? Awak nggak percaya sama lain. Dia? Tahu nggak hukum minta-minta itu apa? Pasti tahu kan hukum minta-minta itu nggak boleh. Ya ini kan bukan buat anak. Yakin, nah, karena banyak juga itu di sosmed dimanapun mereka itu menggelapkan uangnya. Enggak, ini itulah bukan yang buat kami takut. Jadi kita terang-terang aja nanti donasinya kita salurkan saudara-saudara kita di Palestina, ya kan? Janganlah takut, awak terpercaya. Tapi masalahnya gini, dia ngutip uang tuh sendiri gitu. Enggak ada yang menguatkan bahwa ini memang untuk donasi gitu. Kebanyakan gitu, makanya masyarakat enggak percaya. Ini kami ini bagi-bagi tugas, ada nanti yang minta di pojokan ujung sana, ada nanti yang di lampu merah, ada nanti di masjid. Awaklah di sini dapat tugas di desa Tungtungtung ini. Enggak percaya. Ini dari mana ini kira-kira donasi apa nih? Strukturnya ini ya? Ada. Organisasinya dari mana coba? Yayasan Joyo Makmur bersama Kita Makmur. Ha, itu dia. Enggak percaya. Kemarin mon ada juga orang ngumpul donasi ya, tengok air di jalan. Habis ngumpul donasi, besoknya dia ke mall. Nah, itulah kan. Mereka itu bikin mengkayakan diri sendiri, bukan untuk mereka. Itulah kan yang kami takut ngasih itu. Enggak, ini loh, kan kita bisa lihat nanti ini salurkannya jelas enggak. Kan kita ada grup nanti, kita masukkan lah abang-abang ini ya kan, ke grup kalau abang enggak percaya. Jadi intinya ini, pergi ke Mekah membelikan rebus. Kalau kalian hamba Allah, nyumbanglah dulu 100. Bukan ada uang tadi, kefe mana? Kalau misalnya emang gak ada uang, janganlah kayak gini cara. Kami ada nih, mau berapa duitnya? Ya. Ada nih. Iya, mereka tadi lah jelas-jelas. Kalau ini kan awak pun gak enak awak langsung loh bang. 2.000 Dari hamba Allah. Dari hamba Allah ya. Iya. Kan gak matuk kan sampai 1.000-1.000 kan? Yang penting niat ya kan? Aku kantong sini, cokok. Uangnya jangan sampai diambil. Nanti kok kayakan diri sendiri, alasan apa? Alasan untuk sumbangan, untuk tapi apa? Untuk kayak dia sendiri digelapkan apa itu? Nanti awak jelas-jelaskan nanti di grup ya kan tanggal sekian awak kirimkan donasi buat saudara-saudara kita di Palestina sana, tenanglah. Aris nabinya kan ada. Mana pasal sodako tu bin malin. Enggak berkurang harta kalian ketika kalian bersedekah jalan Allah. Slow. Tapi awak tahulah ada hadisnya kalau enggak boleh minta-minta ya. Heeh, enggak boleh. Minta-minta tuh enggak boleh. Nah, jadi mana itu? Ini kan dia buat kemaslahatan bersama, Bang. Bukan buat awak pribadi. Ya orang kaya tahulah Patur Jakarta, ladang banyak, tanah orang, abang besar, luas. Orang kaya uangnya dari mana? Dari hasil ini enggak? Oh, enggak. Jadi dari ini gua buat. Aduh. Tapi kan kita harus ada amalan terperinci ya kan? Kan Allah tuh cintanya amal itu yang berkelanjutan. Awak maunya gini ya kan? Nanti awak minta ke abang-abang nih, awak salurkan ke Palestina, mana tahu masuk surga, apa masuk neraka. Mak, jangan gitu juga nanti. Kami gak tahu, mana tahu nih uangnya kok kelawan? Enggak. Awak nanti awak terang-terang kan? Apalah kira-kira yang membuat antum yakin tuh enggak, antum enggak ini ya? Karena kan banyak tuh di sosmed orang kena tangkap lah, open donasi Palestina, tapi apa? Untuk pribadi dia, bukan untuk masyarakat umat. Ha? Banyak seperti itu yang dia bodong, dia enggak jelas. Makanya kebanyakan masyarakat ya, udah enggak percaya sama orang-orang yang meminta donasi ya, karena enggak amanah gitu. Coba amanah, pasti kita pun semangat untuk bersedekah ya. Gini bang, kan memang ada orang-orang tuh sebagian enggak bisa dipercaya dia. Memang dia modusnya minta sumbangan buat Palestina, buat bangun masjid, tapi apa? Memperkaya diri sendiri. Kalau awak enggak, bukan memperkaya diri sendiri, tapi keluarga. Maksudnya, awak donasi kan nanti buat saudara kita di Palestina sana bang? Enggak percaya bang. Bang, orang-orang kayak dia nggak percaya. Awak udah pernah kena sama dia. Iya, kemarin masalah jenggot komersial. Ini masalah ini lagi apa lagi mau sekarang coba? Kada tobat dan ikut muhadharah sama ustaz kemarin. Ya kan, bayangkan bang, 100.000 abang sumbangkan bisa menolong seluruh masyarakat di Palestina sana. Wish, masya Allah nah. Iya, kalau untuk mereka, kalau aku ambil. Hah? Iya. Apa dapat kami? Itu kan pertanggungan awak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang perkara dunia kau sumbang, kau mau enggak nyumbang gitu? Sumbanglah. Tunggu. Kau kesurupan jin Islam gak dulu, Cok? Astagfirullahaladzim. Masya Allah, dulu perkataannya nih, wah, sekarang tuh udah masya Allah ya kan? Kemarin tuh dia nentang kali kan, sekarang kan? Apa karena duit kau kayak gini, Cok? Bukan, Bang. Kita itu sudah perubahan, Bang. Hari ini kita begini, hari besok kita begini. Ada kayak getar berbuat baik lah gitu, Bang. Kan kita gak tahu bisa jadi nanti, ya kan?
abis ini abang yang mati duluan, awak yang belakangan. Atau nanti besok abang yang duluan mati, awak yang belakangan. Pokoknya awak belakangan terus. Jadi kita gak tahu, bang. Jadi dari secuil ini, kita berharap kita dimasukkan Allah ke dalam surga nanti, bang. Amin. Takbir. Allah Akbar. Jadi yakin gue nih, uangnya emang untuk mereka nih? Yakin, bang. Janganlah ragu cuma sama mana. Cuma gue gak yakin ya? Tengok tampang gue kayak gini, ha. Apa yang diyakinkan coba? Kemarin, kok bejat? Astaga. Ini kok mungkin baik-baik pura-pura karena ingin mencari, gak dapat kerjaan. Inilah gue. Ya, pikiran kau sana. Inilah gue jadikan bahan nafkah ini, ha. Sekarang ya, cuma di masyarakat, di masyarakat, kebanyakan setelah ada musibah, orang tuh berbondong-bondong mencari kesempatan dengan berdalil untuk menyalurkan donasi. Jadi orang tuh sering gitu. Ah, jadi gimana lah menurut abang nih? Awak sama kawan-kawan awak sama tim-tim awak udah nyebar-nyebar kotak kayak ini. Harapan kami memang duit nih kita salurkan buat keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita, ikhwan-ikhwan kita di Palestina sana. Tapi bukan masalahnya enggak mau nyumbang ya. Gimana ya, Bang? Ya. Karena yang terjadi di lapangan tuh gitu, Boy. Kok kutok? Lanjut, dengar lah, gue cakap lu. Jadi kebanyakan yang terjadi di lapangan tuh gitu. Enggak lah. Ada yang kok gue deh. Hidup, Bang. Jadi, Bang. Dengar dulu ya. Dua menit aja. Oke. Jadi gini, Boy. Yang terjadi di lapangan tuh ya. Banyak dari orang-orang tuh mengambil kesempatan ini, Boy. Dengan memanfaatkan musibah yang ada gitu. Contohnya kayak di Palestina tuh. Kan banyak tuh yang berbondong-bondong menyalurkan donasi. Tapi ujung-ujungnya apa? Memperkaya diri, Boy. Nah, makanya banyak kami itu yang gak percaya. Bukannya gak mau nyumbang. Tapi kalau ada orang yang terpercaya, bolehlah kita gitu kan. Menyalurkan harta kita gitu. Jadi itu aja yang kuncinya. Betul, Bang. Memang ada semalam tuh kasus ya kan. Diduga pria berjenis kelamin laki-laki bernama Budi meminta sumbangan untuk donasi ke masyarakat Palestina. Tapi bang, tapi. Hah? Uangnya diambil buat diri sendiri. Memang ada. Iya. Tapi Ana bukan bagian dari si Budi ini. Kau bosnya enggak? Aku curiga tengok bulu hidung kau, Cok. Kayaknya kau bosnya enggak? Enggak. Memang ada. Jadi kita enggak bisa kayak menilai sebagian yang buruk. Semuanya jadi buruk. Enggak bisa, bang. Dari yang buruk tadi awaklah di tengah kayak permata, awaklah menyinari keburukan tersebut dengan kebenaran awak. Slow, bang. Ana tas pendek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Kevalo. Khair. Masyaallah. Bang Jepri. Bisa masyarakat dikit-dikit. Ya. Khair. Masyaallah. Ustaz-ustaznya ini. Ya, khair aja tahu ya. Masyarakat. Ada apa nih rame-rame? Ustaz lihat kayaknya Bang Jepri sama ini Fatullah yang membuat masalah di desa ini ya kan? Bang. Desa Lalang ini. Ada masalah apa nih? Coba cerita dulu ada apa nih? Baru semalam dan naik. Tunggu, step. Siapa ngomong lu? Ngomong, step lu. Oke, awak dulu. Dengar dulu. Coba atau aku pergi ya, gue. Enggak, sini dulu. Dengar. Coba duduk dulu. Si kawan nih. Ada apa tuh? Baru semalam dia jadi khotib pengganti. Karena imam yang asli atau khotib yang asli enggak datang. Tiba-tiba ada jadi ustaz. Ini lah. Semakin... Mudah ya, nih. Enggak, gini kita kan selalu setiap waktu itu harus ada perkembangan gitu kan. Jadi di sini kita untuk memperkuat iman itu memang harus ada perubahan. Betul, setiap waktunya. Alhamdulillah yang dari dulunya tukang copet kan sekarang udah jadi maling. Apa nih kotak-kotak kayak gini? Ini loh Ustaz, donasi buat saudara-saudara kita di Palestina. Di Palestina. Taulah di Palestina. Oh iya betul-betul lagi viral. Dekat desa betul. Kita sebelah dikit. Betul, ngerti. Itu lagi ini ghazwah, lagi perang dia. Antara Palestina dengan Israel. Ya, Israel. Taulah sekarang yang tertindih itu apa? Betul. Palestina. Betul. Anak-anak kecil mati. Perempuan-perempuan yang tak punya dosa atau tak bersalah mati. Betul. Para mujahid, pejuang jalan Allah yang mencoba untuk menegakkan kebenaran di atas tauhid untuk Palestina mati. Dan kita sebagai saudara yang jauh dari mereka, enggak mungkin kita ke sana. Ya kan, sama aja kita bunuh diri. Betul. Inilah dengan uang. Masya kita bisa bersedekah untuk masyarakat-masyarakat ikhwan-ikhwan kita di Palestina sana. Kalau bukan dengan uang,
dengan apa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi nunggu mati? Keren, 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 keren. Bagus, bagus. Kau nih, boy. Kalau masalah uang, cakap aja lancar kau ya. Lancar seperti air mulai. Gitu. Kalau masalah uang ya. Jadi debat-debat nih masalah-masalah inilah, donasi lah ya. Iya, itu lah. Lagi nih, Sat. Kami kan nengok nih, karena banyak orang dia salah gunakan. Betul. Ada. Jadi apa nih, Sat, hukumnya kira-kira, Sat? Orang mengutip donasi nih, Sat. Oh, betul, betul. Apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak, Sat? Bagus, bagus. Jadi kayak gini, Bang Perry, Bang Jeffrey, dan juga Bang Patur ya. Nah, jangan kreak kali, Patur ya. Lebih mudah aku pada kau. Jadi hukum daripada untuk penggalangan dana, donasi itu, ya kan? Jadi Rasulullah SAW bersabda, mayazalur rajulun yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumil qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, pada hari kiamat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa sekerat daging pun di wajahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam dalil ini Rasulullah SAW bersabda ini, jadi dapat kita simpulkan di sini ada dua permasalahan. Yang permasalahan pertama itu dia meminta donasi, mengumpulkan uang dari seluruh masyarakat meminta donasi dan dia memperkaya dirinya sendiri. Dan ini yang tidak boleh. Nah, jadi ini tidak boleh. Dia mengumpulkan kayak misalnya fatur, contoh misalnya dibuat di situ itu kan donasi Palestina. Ya. Tapi ini donasi misalnya apalah segala macam. Tapi dia minta uang rakyat itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, jadi seperti Bang Jeffrey bilang tadi, ada yang pergi donasi kan, tarik donasi. Ya. Besoknya udah sampai di mall. Nah, nonton pula kan. Ya. Jadi ini nggak bisa bang. Nah, dan itu banyak terjadi. Bahkan di SPBU itu, ataupun di masyarakat di desa-desa, mereka banyak mengumpulkan donasi, bahkan meminta-minta di SPBU itu. Nah, padahal fisik mereka masih kuat, mata mereka masih lihai melihat gitu kan, tapi mereka bermudah-mudahan dengan meminta-minta. Dan masalah yang kedua, dia meminta-minta, meminta donasi, meminta uang kepada masyarakat-masyarakat untuk membantu saudaranya, membantu orang lain, dan juga membantu maslahat umat yang lebih luas. Maka ini diperbolehkan. Jadi dua permasalahan, yang pertama tidak boleh, yang pertama, yang kedua boleh. Dan contoh yang kedua ini, contoh misalnya kayak diadakan siapa nih? Donasi untuk Palestina. Palestina. Jadi ini boleh nih. Nah, jadi bahkan saya sangat apresiasi nih Patur nih. Oh, boleh di sana. Bisa, bisa. Boy, sorry Bu ya. Nanti besok usahakan aja lah, Patur ya. Ajak Bang Jepri si Ferry kan untuk open donasi. Bagus kali ini. Sangat dianjurkan. Ya masalahnya gini tadi saat awak bukannya enggak mau nyumbang ya kan, tapi takut gitu. Udah banyak orang-orang yang menggelapkan dana gini. Orang tuh dengan berdalil donasi-donasi. Tapi ujung-ujungnya memperkaya diri sendiri. Betul, betul. Makanya masyarakat banyak nggak percaya Ustadz. Jadi setelah dapat pencerahan dari Ustadz, kita lebih percaya lagi gitu kan untuk donasi gitu. Apalagi ini untuk Palestina ya kan. Jadi gitulah. Luar biasa. Jadi sangat ya, diapresiasi nih. Karena kita sebagai umat Islam itu, wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Jadi saling berlomba-lomba, saling menolong satu sama lain dengan hal kebaikan gitu, bertakwa kepada Allah SWT. Dan ini salah satunya. Begitu juga untuk misalnya mau open donasi misalnya untuk membangun pesantren. Nah, dan kemudian juga misalnya open donasi untuk membangun masjid kan, kayak Masjid Al-Barokah itu kan, silaturahmi. Jadi itu nggak apa-apa, nggak jadi permasalahan. Meminta donasi kepada orang-orang yang memang mungkin banyak rezekinya kan. Nah, dan kemudian dia memberikan dan terbangunlah masjid kita seperti di Al-Barokah itu. Nah, alhamdulillah menjadi pahala jariah bagi kita. Dijelas sama Ustaz, ya kan? Yang pertama itu enggak boleh apa? Dengar ya kan? Ya, memperkaya masih diri. Baik, masih banyak baik kuping kalian kan? Kayak dompet kalian ya, rusak terus, hancur terus ya kan? Yang pertama enggak boleh ke mana saat biarlah Ana jelaskan. Ya, coba silahkan. Dia minta donasi. Betul. Memperkaya diri sendiri, bukan seperti Ana yang untuk masyarakat Palestina. Ada berbeda ini ya kan? Yang kedua ini boleh kan ke mana saat? Yang kedua itu dia boleh mengumpulkan donasi asalkan itu bertujuan untuk membantu orang lain dan kemaslahatan umat yang lebih luas. Itulah yang diperbolehkan. Tapi memang kebanyakan yang pertama ini saling terjebaklah kita kan, apalagi anak-anak muda seperti ini. Dikit-dikit itu kan, oh gaji awak apalah, jalan ke sanalah rokok awak 2 batang kan. Udah haram rokok itu kan, dibawa pula uang donasi kan, udah kacau kali ini. Itulah dia. Paturnya awak lihat
Ya kan? Jadi apa lagi? Iya, iya, baru-baru iya, balik jadi begal dia kan dari Jakarta. Banyak kan bahasa lesan, percaya nggak, Ustaz? Dan kemudian syaratnya juga gitu. Syaratnya untuk open donasi ini, dia yayasan yang... Ini yayasan dari mana? Makmur, Jaya Makmur. Nah, yayasannya harus jelas gitu. Uangnya harus jelas kemana. Dan juga sudah terbukti bahwasanya ini memang sudah diakui. Uangnya itu sudah memang berapa kali tersalurkan ke Palestina. Jadi kita pun yakin gitu untuk memberikan dana. Pasti Bang Jeffrey, Bang Ferry juga pasti nggak yakin lah. Siapa yang mau memberikan uangnya dengan untuk si Pak Turni memperkaya diri. Pasti nggak ada mau lah ya kan? Betul. Nah, jadi itulah. Sama-sama kita pahami bahwasanya untuk Open Donation ini sangat kita apresiasi sekali dan kita anjurkanlah kepada teman-teman semua di desa ini kan, pemuda-pemuda, untuk saling tolong-menolonglah saudara kita yang terkena itu kan boom di sana di Palestina maupun juga di luar-luar daerah yang juga saling membutuhkan. Nah, maupun juga nanti kayak misalnya masjid ini kan ada itu, masjid apa itu namanya? Masjid Imam Syafi'i ya, mau dibangun tuh. Nah, jadi pemuda-pemuda ini harus gerak gitu, jangan diam aja. Gerak, ayo kita kumpulkan itu kan donasi kita. Nah, kumpulkan gitu kan semua masyarakat untuk biar Pak Tur yang minta gitu kan duitnya ini. Gimana Tur? Op, apa nih? Dari penjelasan-penjelasan tadi, siapa yang menang di sini? Anak ya kan. Dari tadi awak udah bilang ya kan, niat awak lurus lillahi taala untuk mengharapkan wajah Allah, akhi. Udah berubah, nah. Alhamdulillah. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang di jalanan. Tapi dengan awak, kondisi awak seperti ini, awak berusaha untuk memberikan kepada kalian itu sebuah pertolongan agar kalian itu bisa dimasukkan Allah ke surga. Dengan 100.000, dengan 2.000 bisa menolong seluruh masyarakat Palestina. Sat, ada penjahit nggak, Sat? Kenapa tuh? Mau jahit mulutnya. Janganlah. Lebar kali mulutnya, mau jahit mulutnya. Dia memang dari dulu memang kayak gini, dari lahir lagi udah oe. Udah. Masih banyak lagi kampung-kampung yang mau anda kelilingi, mau anda taptis. Sedap. Selalu dulu, santai. Nggak. Masukkanlah dulu, nanti kalian banyak-banyak bicara tapi nggak nyumbang. Nih, masukkanlah dulu banyak kali. Kalau kayak Ustadz kayak ini kan, dia nggak main ini lah. Langsung transfer aja, ada nomor rekening. Iya. Awak sebagai orang kaya nomor 3556 di kampung nih, nanti awak nyumbangnya secara diam-diam lah kan. Hamba Allah kata awak. Masya Allah. Nah, dari hamba Allah yang bernama Jepri kata awak. Tapi kalau untuk sekarang ini belum dulu. Belum ya? Iya. Nggak ada duit. Nggak ada duit, boy. Banyak kali gaya. Belum gajian. Belum gajian, belum cair. Nggak duit mah nggak ada, banyak kali nyekap kau. Nah, tapi tenang, nanti lo penuh tuh kotak tuh semua tuh. Tapi pengusaha buntal, Bang. Jadi kayak iya, buntalnya masalah buntal busuk semua. Kalau kayaknya ada nih. Oh, masih. Ini memang lah nih. Kacau kali memang. Dia bukan masalahnya malah ngasihnya, tapi niat ikhlasnya ini. Iya, ikhlas ya, sabar. Palestina nih kan. Ini susah emang. Ini yang awak takutkan ya. Satu aja lah ya kan. Ustaz, yang awak takutkan. Pinjam lah dikit. Pinjam dulu lah. Oh iya, awak main apa lah? Enggak level lah. Kacau. Apa yang kau takutkan dulu, Bang? Bilang dulu apa yang kau takutkan. Yang awak takutkan nanti di jalan kau gunting pula, Cok. Di sini 300.000, di saku kau 400.000. Itu masalahnya. Tak 100 apa, Bang? Jangan kayak itu, Tur. Nanti ngakali-ngakali ya kan. Nanti balik-balik kau bawa pula 200.000 di sini.